Oke guys, sekarang kita mau naik dulu perahunya. Apa ya namanya, nggak tahu. Bayarnya 40 bat. Satu orang 40 bat, 20.000. Ini penampakan perahunya. Jadi kita muter balik kita ntar satu kelilingan. Kita lihat aja nanti gimana ya. Oke. Ini belum jalan. Guys, jalan guys. Mana ini rutenya nih? Ada kenaiknya di depan. Iya, beli roti 20 baht buat ngasih makan ikan. Ngasih makan ikan sama burung. Tuh, pada ngasih makan burung. Pada gemuk ikannya di sini, kasih makan roti neng. Aku sini deh. Pemandangan sepanjang jalan guys, ada rumah, pohon-pohon, kirain ada pasar apung ya, ternyata kita cuma jalan-jalan begini. Tuh. Untung cuacanya cerah. Nggak tahu ini berapa menit, ada 20 menit kali ya. Tuh kita lihat pohon pisang di sini. Lihat air, sungainya banyak sampah. Dengerin orang Thailand ngobrol. Chai chai mai mai dai chai. Ramai yang naik. Lumayan lah. Sama aja rasanya kayak di Indonesia. Ada lawan neng. Sepertinya ini juga pasar. Tuh, pada mau kemana dia? Ini kayaknya dermaga Talat Minburi. Nah, naiknya dari sini. Ya, hampir sampai. Guys. Sepertinya kita mau parkir, mau putar balik. Iya. Benar saja, kita putar balik coy, ngepot coy, ngepot ini ngepot. Supir nih.
Ini mekaniknya guys, mantap. Mundur, mundur. Atret, lagi atret. Oke, mantap. Sudah, begitu saja guys perjalanannya. Panjang sungai kita cuma lihat rumah, pohon, banyak pohon pisang, ada orang mancing. Ya, setidaknya kita dapat hiburan lah daripada di apartemen terus. Sama lihat tuh motor nyebrang sungai. Oke guys, kita putar balik. Karena kayaknya udah pada ngantuk juga. Oke. Tuh, ini ternyata pasar apungnya belum ada buka. Jalan air di ini, siapa yang beli ya? Kalau dia mau nyebrang kali. Padahal udah ada seberangan itu jembatan. Seberangan. Nah, ini mau kapal yang bagus nih, pairingnya nih. Dermaganya di sini nih. Jadi kalau kita turun di sini, kalau mau ke Wan Riam Clothing Market, naik ini, bayar di sini. Ntar turun di Clothing Market tadi. Oke, itu aja lah guys ya, perjalanan di sungainya. Iya, kan udah aku bilang tadi, kalau mau ke Tuan Riam Clothing Market nanti sini. Oh, perumahannya kayak di Jakarta sama, tapi pada pakai AC. Mantap. Ini restoran. Oh, ini dia guys, restoran. Sini ternyata pasar apungnya nih guys. Ada eceng gondok nih gitu. Tapi sepi ya. Tutup. Oke guys, sampai ada bangun. Nggak tahu lah apa ya. Sampai guys, kurang lebih berapa menit Neng? Setengah jam lah ya. Pepe. Iya benar, setengah jam 40 menit malah. 40 menit loh. 40 baht. Jadi 1 menitnya 1 baht. Nah, 1 menitnya 1 baht guys. 1 baht itu 500 perak. Oke. Sampai. Alhamdulillah. Cuaca cerah. Dadah. Kita keliling lagi guys. Apa tuh? Krepes. Krepes ya? Tahit ini. Oke, betong. Baso, Neng. Baso ya? Kuat ini. Kerajinan tangannya, guys. Serba dari kayu. Tempat garuk-garuk nih. Buat si Om. Makanan gak sih? Tuh ada giant butter. Kayaknya giant butter.
Iya. Warteg kali ya. Tuh, bagus banget ya. Otentik banget gitu tokonya. Naik ojek kemana ya? Nah, ke Big C naik ojek ya. Ini apa nih ikan-ikannya? Udah ya, kita sampai pulang kan? Ayo udah duduk. Ini kan ikannya. Ikan cupang. Ikan ikanan. Belut. Set ada katak. Kodok. Kodok laku di sini. Dijual. Oke guys, itu saja untuk hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke guys, sudah keliling-keliling Kuan Riam apa? Clothing Market. Ya gitu sih, di dalamnya cuma ada ya jualan makanan. Ada hewan-hewannya. Toiletnya bagus banget. Toiletnya bagus banget ya toiletnya. Bersih, wangi, bayar full AC 5 baht full AC loh toiletnya. Terus kita udah naik perahu, jangan lupa datang ke sini. Kita naik perahu 40 baht keliling-keliling sampai ngantuk tuh 30 menit tuh naik perahu. Oke deh, sekarang kita mau pulang. Thank you for watching, see you on the next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.